Anda kembali di iNews Petang. Jatuhnya pesawat Super Tucano di Blimbing, Malang, Jawa Timur menambah panjang daftar kecelakaan pesawat milik TNI Angkatan Udara yang mengalami kecelakaan. Dan sejak tahun 2008, sedikitnya sudah ada 7 kecelakaan pesawat TNI yang menelan ratusan korban jiwa, dan berikut kami hadirkan daftar kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara. 10 Februari 2016, pesawat tempur Super Tucano jatuh di Malang, korban 3 orang. Kemudian 20 Desember 2015, pesawat Golden Eagle jatuh di Yogyakarta, korban 2 orang tewas. 30 Juni 2015, pesawat Hercules C-130 jatuh di Medan dan korban 141 tewas. Kemudian 21 Juni 2012, Fokker 27 TNI AU jatuh di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, korban 10 orang tewas. Kemudian 6 April 2009, Fokker 27 TNI AU jatuh di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, korban 24 orang tewas. Dan kemudian 20 Mei 2009, pesawat TNI Hercules C-130 jatuh di Magetan, Jawa Timur, korban 101 orang tewas. Dan di tahun 2008, 26 Juni, pesawat Kasa TNI AU A212-200 jatuh di Gunung Salak, Jawa Barat, korban 18 orang tewas.